balik gitu kan, kata udah benjol kepala aku. Separuh jiwa bebel akhirnya kembali bersatu. Kembali lagi di YouTube channel Hitam Manis Sport. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, oke? Okay? Oh, aku kan temen siswa tadi, ya kemarin gitu ya, iya kemarin kalau gak salah. Kan gak capek banget pun latihannya. Blok, kewikernya banyak banget kan. Terus aku tanya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik gitu kan, kan pada ketawa. Terus, terus kata Miss, kok emang seluruh itu Islam tiba heula gitu. Akhirnya kayak gitu kan. Terus kata dia tiba-tiba, emang seluruh itu Islam tiba heula. Ayo bebel mah diazanin lahir ge. Emang ya Om Risko malam suka kayak gitu kan. Lu tuh aing kan sih Risko. Hai Om, ih. Bisa-bisa ya bilang emang seluruh itu dari dulu Islam katanya. Mama orang NTT, mama orang Palembang, mama di Bandung. Alis aku asli by the way. Ini juga, sama ini demi anak, yang jadi vlogger. Oh iya. Gila. Mereka lagi menunggu perpanjangan kontrak di Utrecht. Dia kayaknya gak diperpanjang sih di Utrecht. Ke negara lain. Filipina Putri Volleyball pesat pisan teh kemajuan asli bener pisan Indonesia mah karek selesai liga mereka mau udah try out kemana nggak tahu ya gimana ya kita ngirimin si Gima aja udah alhamdulillah wa syukurillah enak ada di sini doang. Mario siapa? Betapa bahagianya. Yang kemarin ke Unjani ngisi podcast di VCP. Iya, aku podcast kemarin. Bakal pindah BK ke PS Bandung. Enggak, dia gak mau main di Indonesia. Dia bakal berkarir terus di luar. Selesai. Bagus kalau Bang dari Belanda nggak pulang kan Mario gitu. Iya kenapa? Kita nggak berlian aja gila aja sahabatnya bagus. Kalau fokus aja latihan soalnya orang federasi urusan. Ya kadang aku bingung sih ya. Apa sahabatnya bagus juga. Jadi janganlah kita teman semuanya. Banyak ayam. Ayon, iya aku di ayon. Indonesia. Yeah.
di mana Brilian Aldama? Aku di Bogor. Oh, di mana, Bri? Brilian itu mana? Surabaya. Ada teman aku. Dia itu kakak aku, teman aku. Brilian? SMA. Kamu sekolah di mana, Bri, dulu SMA-nya? Orang Sidoarjo. Iya, teman aku Sidoarjo. Kalau ketemu boleh kok, kok boleh. Kenapa dia anak karate? Kesepan. Tapi dia ex-karate, jadi nggak jadi taruna, nggak jadi taruni. Oh, cewek. Ini dibintarakan. Tapi di bintarakan tuh masuk, dia nggak boleh kesan ya, cuma formalitas doang. Muka aku merah-merah bekas alergi. Manis lah tuh. Kalau bertemu boleh foto bareng, boleh. Alergi udah sembuh, udah cuman bekasnya tuh masih ada, kayak merah-merah itu, merahan. Parah, ayah kemarin kok alergi, ya Allah. Si A dalam hati ini artis pro ini. Ada di Darko Sela memang akan sama BK. Anjir. Alergi gara-gara apa ya, lupa. Deni Darko siapa sih? Kan enggak tahu aku bagaimana. Aku mah ya ngikutin alur we. Kamu jadi mau beli sour Sally? Senang ya, tapi take away. Boleh. Emon gimana? Aduh, nggak tahu Emon gimana sekarang. Dari dinas bayaran berapa? Mau tahu? Nggak tahu berapa? By the way, aku rencana ke Bogor tapi belum tahu jadi apa. Wow, boleh sentul. Kita ke CNM beli baju. Gak pakai 11? Iya, nggak pakai 11 aku. Jubil, kamu di mana? Kita lagi. Itu keju. Tunggu ya, suka. Aku gak beli kok. Baikan sama Bagus, Cel. Lihat ntar ya. Ih, dingin. Kena lobak. Bebel titipan aku. Chat WA ntar baca ya. Oh, oke, okay, siap. Kok gak ada notif ya, Mbak? Sumpah. -275, tapi kalau di lapangan nggak pakai kacamata, aku pakai soft lens. Masih di Surabaya, ih jauh banget kamu Surabaya, Jubil. Foto memorinya yang di kapal Pinisi Lombok. Itu bukan di Lombok, itu di Labuan Bajo. Besok aku ambil sel. Oke, siap. Aku lupa mau bilang. Pokoknya yang dititip aku tuh Om Mario sama punya Om Bernardus. Terima kasih ya. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Senang kayak gini. Tau, itu ketobatan. Udah benjol kepala aku. Ini kenapa? Bosnya. Jadi harusnya gini kan pegangnya, ini gini. Rek, rek. Ya, terus. Wah. Kok udah habis? Kok udah habis? Jadi gini gitu kayaknya? Lagi di Aeon, iya om, aku lagi di Aeon. Nemenin Tisha makan enak, kasihan gitu ya. Sudah, secara bingung.
udah cantik model pula misalnya ya. Kamu mau jadi model? Ini di TKW boleh. Boleh. Kenyang ya? Oh, sama Ibu Yola. Ibu Yola ke Jakarta. Pacaran. Anak mau jomblo jadi ya gimana? Sama siapa? Aku. Iya, sama Tisha. Jarang banget sama aku. Mbak mau di take away aja. Jomblo tapi kalung inisial B. Ini dari zaman kapan aja? 2017 2017. Kamu kalau sama siapa ya? Enggak, di sini. Gak ngerti maksudnya? Malam boyfriend, girlfriendnya kayak gini. Kayak kamu uratan gitu. Pokoknya mau pakai kantong belanja. Kenapa? Mau pakai kantong belanja. Iya, apa? Kalian ini? Ini kamu kemana sama Tisha? Separuh jiwa bebe akhirnya kembali bersatu. Tisha kembali lagi. Separuh jiwa bebe. Kata siapa ini? Sumpah tau gak ada dia tuh ya. Biasa kan yang tahu cerita aku cuma dia kan. Kayak aku selalu cerita ke dia. Terus pas dia gak ada tuh kayak, aduh aku harus cerita siapa. Akhir-akhirnya aku tuh waktu itu tuh, mau ngasih cerita kamu. Dan kalau aku kangen sama nomor apa, aku mau bilang, aku lupa. Gampang sih nomor yang baru mah. Terus jadi tuh aku kayak gak pernah cerita gitu. Akhirnya blunder sendiri. Kayak nangis. Sebenernya kamu gak tau. Pikir aku pakai L'Oreal. Mbak Tata nitip Red Dog. Nitip Red Dog. Enak sih topoki ayam, enak banget sumpah. Itu di situ. Topoki corn dog enak banget. Aku waktu itu lagi suka kan. Aku tuh kalau lagi suka sama makanan harus makan itu terus. Sampai belenger ayam beli 4. Ijah, bebel, bebel. Udah aja aku gak kuat, aku udah belenger gak mau makan Red Dog lagi. Enak banget. Aku baru inget kamu suka topoki. Gimana tadi pas Tisha kesentul? Gak tau, aku lagi tidur. Dia nyampe kamar. Pas sekarang jomblo. Ya, aku jomblo. Ya, belum sampai. Bogi, aku tuh pakai baju baru. Bawa cerita yang mau ceritain ke dia, mau sentuh, iya. Iya, bisa sih, iya. Iya, dia suka nonton live orang gitu, gabut kali ya. Tunggu aku sini aja, guys. Iya dong. Udah makannya kok. Kapten Tina sudah tau. Ini yang kita kelihatan. Sekarang gue ayang yuk. Sekarang tadinya udah soalnya ini boleh cantik banget ya kan cewek. Bye bye, mau pulang guys.